Halo Tribuners, selamat pagi menjelang siang. Kembali lagi bersama kontributor Tribun Jabar Wilayah Pangandaran. Dan saat ini saya melaporkan kondisi sebagian badan jalan yang amblas karena longsor ya. Ini sekitar 15 meter menurut informasi warga, yang akibatnya akses jalan raya nasional dari Banjar menuju Pangandaran diberlakukan buka tutup ya. Ini bisa kita lihat Tribuners, kondisi amblas. TPT amblas yang mengakibatkan sebagian badan jalan amblas ini diakibatkan karena semalam ya di Pangandaran di Guyur Hujan, dan ini lokasinya tepat di Dusun Epang Sari, Desa Kecamatan Kalipucang, Kabupaten Pangandaran. Ini tempatnya di Dusun Epang Sari ya, Desa Kalipucang, Kecamatan Kalipucang, Kabupaten Pangandaran. Ini dan tepat berada di samping jalan raya nasional Pangandaran Banjar ya. Dan di Banas longsor juga terjadi di beberapa titik di samping jalan raya nasional Pangandaran. Selain itu banjir juga menggenang ruas jalan beberapa titik di wilayah Kecamatan Kalipucang.